Kabah rumah tangga yang sukses akhlak, suami berakhlak, istri berakhlak, tambah anak berakhlak, itu bagaikan syurga rumahnya. Nah, dia ke masalah sepuluh api. Menyena beban, sabar. Hadapi dengan senyum. Menyena nikmat. Ya, merasa sangat bahagia, mampu menikmati. Olehnya, tidak saling menyakiti. Kalaupun tersakiti, tahan, tak masalah. Yang baru baiki jannati, rumahku, syurgaku. Tapi yang tiro tukang temupoh, tiro tukang mesir apa? Ya, yang baiki nari, rumahku, nerakaku. Tidak tempat serapa lelom, tidak tempat serapa lelom. Yang ini lagi berujuk buka apa? Ia agama bagaimana mana? Ilut, melut. Eh bahagia, eh baiki jannati. Nah. Nabi tewa rumah, Nabi, cerita Nabi, yang ikut Nabi dia. Hai terpegah haju, walaupun dia tak haib menan. Pegah haju, Nabi tewa rumah dan yang Aisyah, bengahnya punah makan air rumah. Hanya tak punah Rasulullah. Pakai tu mak, kakak lum puasa mantap. Hanya pun biasa mantap, puasa haju. Nan, Nabi, hana yang lorong turut-turut terawak. Tunduk si anak makanan tepui rumah. Aisyah bahagia, Nabi bahagia, ada masalah kan? Tapi tetap bu hana. Bu bengah hana mupat. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, baiti jannati, rumahku, syurgaku. Pakat Aisyah ke takai, rumah Nabi ke takai. Semati memang nak bak tihuro kejadian. Bak tihuro musapat, tihuro rumah Nabi ke remeh. Pak tepi-tepi rumah. Ada kalau perumah sahabat-sahabat lain lebih hayu taraf kehidupan dengan perumah Nabi. Perumah sahabat dum lebih sip fasilitas udip. Kebutuhan hari-hari lebih sempurna. Perumah Nabi meri keretat. Keret uyuknya ni ju. Mangga kan duduk-duduk tapi perumahnya panah cocok itu. Masa tira perumah Nabi taraf hidup di bawah perumah sahabat. Mereka Nabi kan ya, tiolam lah. Rugoh Nabi perumah tu. Duduk. Mengadu benar. Yang mengadu pada Rasulullah sejak ramai-ramai. Yang pegah pada Rasulullah. Dia nak ruwancah leh. Nak ruwancah perumah-perumah lain. Ngeluh. Duduk. Padam Nabi. Padam muka Nabi. Nu'im Nabi. Wata nu'imnya, lam'imnya. Langsung Nabi turun wahyu. Nutugur li Allah. Kul li azwajika. Hai Muhammad, katakan bagi isteri-isterimu. Kalau dia mau kesenangan dunia, senangkan dia. Biar dia mencari dunia. Tapi punya perleg akhirat, ikut lagi yang kanan. Jadi, you mahoi, kajak kena kah perlu bersenang lung nak bersenang ke tapi kau anjit leh ke perumah lung lung bersenang ni lung tak liuk kami tak dengar leh punya saja lung ke okay? Ya gila kaya kerja usari hukum usari huwa lung lung bersenang kah mandu lung tak liuk punya perlu kah ke senangan lung ya tapi punya perlu akhirat kakak lagi tapi duduk tak dengar menan. Oh ilung punya menang-menang ha eh kau kerja akhirat juga dia mentang. Yang baik dah tak lu. Kubah hanjir ke perumah Nabi nyan han. Setuju waju. Mungkin yang tanya, "Hei tau Nabi-nabi ke dia?" Ha eh. Ada tak jago guna dia dia pet tu. Ai nyo tanya takut menang tapi dia burung geron tak han. Dia tapi dia yang menyanak buat dia pulih kau juga dia. Malah kadang-kadang nak urang sikap berkang you teluk tau. Saya kan bunyi you taliuk ni taliuk ni taliuk kau juga deh. Engkeji hang gebi hak taliuk kau rina. Tu eh di mikir ke. Menyobi gejo hak taliuk kau rina ngaka. Nyai tanya tengah gagak tawar mu kan jadi temang deh. Pati perlu bunyi bunyi kau taliuk. Baga gebi bagu bi pasah jo pasah pai mur sang hakim ke deh. Ha.
Jadi intinya itu sebenarnya. Kebahagiaan dunia juga akhlak, kebahagiaan akhirat juga akhlak. Kan dengan materi, kan ada yang semikir-semikir. Nya yang butuh.